Kembali bersama aku Sigar Gaming. Kalian nonton showcase atau lagi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe, karena semua itu berguna bagi aku biar semua lagi videonya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, tuh deket kali gitu ya kan, aku nge-spawn sama spawnnya itu sama ini, itu kan baru mulai gitu ya kan. Bagus gak nih, ngapa nge-showcase ginian gitu ya kan, gak apa-apa lah. Ya kayak gitulah ya intinya. Oke, kalau kalian mau dapetin etonya nih yang aku bawa ini, udah aku coba ini, cuman ada ini 1 2 3 4 5, nah hitung sendiri. Males ngitung coy. Oke, nah di telur ya, ya emang di telur juga, di komen kalian bisa slash give apa gitu ya kan, biar bisa kayak ya kayak gini. Ini ada ini namanya spawn bentel continental GT convertible 2020 2016 gitu. Oke lah ya, mungkin aku yang coba ini tuh hanya beberapa aja lah ya. Nah nanti aku bakal tunjukin kan apa butuhnya ini, kunci ini atau pelamna gitu ya kan, emang teksturnya udah diganti gitu ya kan, sama batu bara dan peti ini. Oke, mungkin aku bakal coba yang mana, yang ini aja lah ya, spawn battle 2020. Oke tuh, kalian dengar suaranya ya kayak gitu. Ini tuh udah 3D ya guys. Kalau kalian udah lihat videoku yang showcase mobil-mobilan gitu, mobil-mobilan showcase Eton mobil gitu ya kan, yang kemarin itu masih 2D sih menurutku. 3D gimana ya, gak tau lah ya, kayak ya kurang nyata sih. Ini kenapa ngebuka ini, emang gini kan ya, gak tau lah aku, maaf ya. Oke, kalau kalian mau naik itu juga bisa sih, bentar-bentar. Nah kalau mau naik biasa, aduh maaf ada kakak ngelag nih coy. Nah oke, tapi gak bisa jalan gitu loh. Kalian ambil pelan atau kunci jinakan, udah sekali aja bisa. Eh, bisa nggak? Iya bisa. Fill oil tuh, kalian bisa, ini tuh kayak olinya gitu loh, atau oli bahan bakarnya, kalian bisa isi berapa aja sekalian maunya. Nanti juga bisa habis sendiri ya kan, tuh bisa. Lalu kalian bisa pasang peti pula, pasang peti ini juga bisa buat ya kalian naruh barang gitu ya kan, tuh kayak gitu. Tuh armornya atau ketahanannya tuh kayak gitu coy. Jadi lumayan lah ya. Ini seharusnya aku nyobanya di ruangan an gitu kan. Kenapa aku kena kelambatan? Kenapa? Tuh, kena kelambatan loh. Apa gara-gara aku naik ini? Oke lah ya, bentar. Nah ini. Bentar aku turun dulu ya. Yang mana ya? Nah, ini tuh kalau kalian nggak tahu caranya kan udah aku jelasin tadi ya. Ini tuh kalian spawn aja. It's itu bakal otomatis, kalau ada mobil loh ya, bakal otomatis ngedeket ke mobil gitu loh. Unit kalian itu butuh harus ini yang pertama, yang kedua batu bara dan peti gitu ya kan, kalian harus butuh gitu. Tuh udah mati gitu ya kan, meskipun kalian jauhin kemana gitu ya kan, pasti bakal ngeteleport gitu kalau ada mobil. Enggak sih ya, enggak sih. Gak lah ya, biar gak kelamaan aja gitu ya kan. Oke, mungkin kalian ada bagian yang nyobain, ada sepeda motor Saki. Eh buset, gede kali gitu ya kan. Ini ada yang putih, ada yang kayak ini Seibok kecil gitu ya. Ada yang ini, aku suka yang ini. Ya kayak di dunia apalah mobilnya. Tuh, oke, jadi kayak gitu. Kalau mau nyoba ya terserah sih, mungkin aku bakal coba ya bentar. Nah ini udah kamera depan gitu ya kan, cuma ingin kalau coba bentar-bentar. Itu tadi tuh agak susah sih kalau di sini. Oke, ini udah naik gitu ya kan. Bukanya skill setiap anu itu ya beda-beda gitu loh maksudku. Oke, kecepatannya gitu ya kan, tuh bakal ngurangi gasnya gitu loh. Durnya itu apa gak tahu aku, kayaknya kelayakan mobilnya gitu lah kan. Oke, itu ada 0 km, 4 km gitu ya kan. Nah nih coy, kalau kalian tampak dari depannya tuh kayak gini tuh. Tuh bagus nggak sih tuh. Ini menurutku ya kendaraannya ya cukup sedikit sih menurutku lah ya, daripada yang kemarin yang aku udah showcase gitu ya kan, kendaraan-kendaraan gitu. Bahkan yang kemarin tuh ada pesawatnya gitu loh, ada pesawat, ada helikopter, ada apa gitu ya kan. Tapi ya bentuknya kayak gitu, tapi ya maklum sih gak apa-apa sih, emang susah bikin end on gitu. Oke, okay, lah ya, cukup sekian aja biar gak kelamaan.
Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. See you, bye-bye. Klik video samping ya guys. Dah.